Pipa gas bawah tanah yang tertanam di kawasan Jalan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang mengeluarkan api. Keluarnya semburan api tersebut membuat warga di sekitarnya ketakutan dan panik. Petugas pemadam kebakaran yang dekat dengan lokasi berhasil memadamkan api 30 menit kemudian, sehingga tak menjalar ke rumah warga. Menurut warga, ada pengerjaan pengukuran tanah di lokasi keluarnya api. Saat petugas bekerja, pipa menyemburkan api. Jarak dari rumah kita berapa jauh? 3 meter. 3 meter, 2 meter setengah. 2 meter setengah. Di depan rumah proses, Pak? Proses. Nah, kejadiannya mana, Pak? Pipa. Di dalam, pipa ini, kondal, mesti di sini. Hah? 3 meter. Nah, meledak itu keluar apa, Pak? Api lah. Api. Berapa lama api yang... Sejam, 2 jam lah. 2 jam, Pak? Api berapa, Pak? Setengah lah. Tinggi api, Pak, besarnya? Meter. Hah? Meter. Menurut petugas, semburan api terjadi akibat gesekan pipa gas dengan alat ukur di dalam tanah sehingga memicu percikan api. Seharusnya ini kan tanamnya kan harus dalam, cuman ini kan nggak terdeteksi itu. Nggak terdeteksi, pipanya nggak terdeteksi, ya begitu ada hentakan jackhammer, akhirnya terjadi percikan tadi. Tapi untuk saya pikir pipa induk ternyata bukan begini, karena kita deteksi di sini sebelumnya pekerjaan kan sudah deteksi. Ada pipa yang berbahaya apa tidak kan, ternyata memang tidak ada yang berbahaya. Hanya pipa ini yang gampang sekali, begitu dia terjadi, kan kita bisa matikan dari rumah sektor. Untuk penyelidikan akan dilakukan polisi di lokasi semburan api, dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.